你的好危险，给我让开！真是出人意料啊！秦王，你没事吧？不是他们的队，守，剑仙士，你等等我呀！天，啊！啊！许无争，不许你这么说你的姐夫！Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini admin akan menceritakan sebuah donghua seri San Qian Dao. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, yakni masih diperlihatkan sebuah pertarungan lanjutan antara Wujo dengan Guan Ping atau lebih tepatnya keluarga Xia. Karena sekarang yang sudah bergerak bukan lagi Guan Ping, melainkan adalah ayahnya. Setelah melalui pertempuran panjang, Wujo akhirnya mampu membuktikan diri bahwa ia merupakan kandidat yang cocok untuk sebutan Tuan Muda nomor 1 di kota Linan. Terbukti bisa dilihat pertarungan di dalam arena membuat semua orang takjub dan bahkan sampai membuat Lin Yuan menjadi ketakutan. Yang mana setelah menggunakan teknik pedang pembelah langit, Wujo kemudian mengeluarkan teknik kuat lainnya yang adalah teknik Nirvana. Pedang yang sangat besar dan kuat seketika muncul ingin menghantam Lin Yuan. Dirinya yang enggak mau mati, ia bahkan rela mengorbankan anaknya sendiri. Tapi tetap saja, pada akhirnya Lin Yuan pun merasakan teknik pedang Nirvana Wujo. Jelas saja, teknik sekuat ini tentu saja tidak mampu ditahan Lin Yuan. Alhasil, selain kultivasinya hancur, semua meridiannya juga telah menghilang. Bisa dikatakan Lin Yuan yang terkenal sangatlah kuat, kini hanyalah seorang sampah. Tapi ternyata pertarungan mereka tidak sampai di situ. Wujo kemudian melanjutkan penyerangannya, ingin pertarungan ini harus selesai dengan kematian. Perlahan Wujo terus saja melangkah ke arah Lin Yuan, membuat dia pun menjadi ketakutan dan memohon agar Wujo tidak membunuhnya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Sikap arogan yang tadi ditampilkan Patriark Xi ternyata tidak termaafkan oleh Wujo. Jadinya tak basa-basi lagi si Wujo langsung membahasnya. Sontak hal itu membuat si Wan Peng menjadi kaget bukan main. Ia tak percaya kalau kekuatan Wujo ini sangatlah kuat, bahkan mampu membantai Patriark keluarga Xi. Semua orang yang tadinya terdiam juga mulai bersorak-sorai serta merasa takjub oleh kekuatan Wujo. Tentu di sana tak terkecuali guys, Patriark Qin beserta Kimo mereka juga sangat senang. Kemenangan ini selain mengokohkan Wujo menjadi tuan muda nomor 1, hal ini juga mampu membuat semua warga yang tadinya meremehkannya tentu bakalan berubah menjadi menghormatinya. Di sana Wujo segera menghampiri Patriark Qin dan juga istrinya. Sang Patriark merasa pede kedatangan Wujo ini pastinya ingin melaporkan pada dirinya nih, namun apa yang terjadi? Ya, jelas saja si Wujo tidak menghiraukannya dan malah menuju pada Kimo. Wujo bertanya pada istrinya apakah dia baik-baik saja. Ya, jelas saja Kimo ini baik-baik saja. Wujo meminta kepada istrinya kalau permasalahan ini akan ia tuntaskan. Segera ia melihat ke arah Wan Peng dan juga Jian yang merupakan antek keluarga Xi yang masih tersisa. Segera setelah melihat itu baik Wan Peng dan Jian mereka menjadi ketar-ketir. Yang bahkan Jian secara langsung kabur dari sana tanpa diketahui Wan Peng. Dia meminta pada Wujo untuk tidak membantainya karena mulai saat ini dirinya bukan lagi antek-antek keluarga Xi. Namun hal itu tidak dihiraukan Wujo guys, yang membuat si Wan Peng pun ikutan pergi dan kabur dari tempat tersebut. Wujo dan Patriark Qin jelas tak ingin membiarkan mereka, jadinya keduanya pun segera memasang kuda-kuda untuk menyerang mereka dengan teknik pembelah langit. Si Wan Peng yang kini berlari mencoba mengingatkan pada Jian bahwa serangan mereka sebentar lagi akan segera tiba. Dia bertanya apa yang harus mereka lakukan.
Si Jian hanya bilang dia tidak berniat menghindari serangan tersebut yang kemungkinan dia ingin menahannya yakni dengan tubuh Si Wan Peng. Benar saja Jian segera menendang Si Wan Peng untuk menahan serangan tersebut. Alhasil ia pun akhirnya mampu untuk menghindari serangan itu dan akhirnya pergi. Di saat yang sama kita juga diperlihatkan komentar terkait pertarungan barusan. Yang tentu saja diperlihatkan Yao Yao dan Yu Peng yang terus membicarakan kejeniusan Wujo. Namun di sana Yu Peng masih penasaran dengan Yao Yao yang mampu memprediksi pertarungan ini yang akan dimenangkan Wujo. Yao Yao hanya bilang selain mampu melihat kemenangan Wujo, dia juga tahu tentang rahasia yang ada di tubuh Wujo. Namun rahasia apakah itu dia masihlah belum tahu. Yang pasti seorang jenius pasti saja mempunyai sebuah rahasia. Karena seperti itu, Yun Peng menjadi semakin penasaran. Ia kemudian mengajak Yao Yao untuk menanyakan rahasia tersebut secara langsung kepada Wujo. Setelah kepergian mereka, tersisa tinggal Wujo dan yang lainnya. Wujo terlihat menyayangkan kalau dia tidak bisa membunuh Si Jian. Meski begitu kemenangan Wujo atas Lin Yuan, hal itu sudah sangat bagus karena dengan begini, maka keluarga Qin tidak lagi mempunyai musuh di kota Linan. Setelah pertarungan ini, Kimo menyarankan agar Wujo secepatnya untuk segera pulang dan memulihkan diri. Selain itu, di saat ini sang patriark mengatakan bahwa kakak iparnya Wujo juga sudah di kediamannya. Huh? Dan inilah orangnya. Singkat cerita, Wujo beserta yang lainnya akhirnya sampai di kediaman keluarga Qin. Wujo yang ini nampaknya baru pertama kali untuk melihatnya. Diketahui dia adalah Qin Yunji yang selalu menyiksanya hingga meremehkannya. Kedatangannya ternyata ingin memberikan selamat pada kakaknya karena telah mendapatkan pencerahan. Setelah menyapa ayah dan juga kakaknya, tentu tak ketinggalan si Yunji kemudian menyapa Wujo dengan sebuah teriakan. Dia masih saja merasa kesal dengan sikap Wujo yang selalu mengejar kakaknya. Dia mengatakan si Wujo diharuskan segera membuang perasaannya itu. Awalnya Yunji merasa senang nih setelah mendengar jawaban Wujo. Namun pada akhirnya ia pun menjadi kaget bukan main karena ternyata Wujo ini telah menikah dengan kakaknya. Sang ayah juga berkata demikian guys. Dia bahkan menyuruh si Yunji untuk memanggil Wujo dengan sebutan kakak ipar. Wajahnya menjadi kusam hingga ia pun terjatuh karena merasa tak percaya dengan apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya. Ia sangatlah menyayangkan jikalau kakaknya menikahi seorang sampah. Tapi ocehan itu seketika disangkal oleh sang ayah. Dia bahkan rela mengeluarkan kemocengnya untuk bersiap memukul anaknya. Sang ayah mengatakan Yunji saat ini tidak diperbolehkan menyebut Wujo sebagai sampah. Tentu mendengar itu si Yunji kembali bertanya ulang tentang omongan sang ayah ini. Karena di masa lalu dirinya bersama ayahnya selalu memarahi Wujo hingga selalu menyiksanya. Lagi-lagi sang ayah menyangkalnya dan mengatakan yang sebenarnya terkait perlakuan dirinya kepada Wujo dahulu. Itu bukanlah menyiksanya melainkan adalah sebuah motivasi. Selain itu dengan aktingnya sang ayah mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah tahu kalau Wujo selalu menyembunyikan kekuatannya. Yang saat ini Wujo sudah menjadi kebanggaannya karena dia telah mengalahkan Lin Yuan. Sontak saja si Yunji menjadi kaget bukan main. Ia seperti tak percaya si Wujo yang dulu lemah ternyata kali ini mampu bertarung hingga mengalahkan Lin Yuan yang notabene praktisi seperti ayahnya. Awalnya si Yuan Ji segera bergerak untuk kembali menanyakan kebenaran itu kepada Wujo. Namun sang ayah menghentikannya yang bahkan ia pun langsung memukulinya. Wujo seketika menghentikannya dan sedikit memberi penjelasan kalau Yuan Ji ini matanya masih belum terbuka. Ia masih belum menerima tentang kenyataan kekuatannya. Jadinya Wujo meminta sang ayah untuk memberikan si Yuan Ji ini kepada dirinya agar bisa diberi pemahaman. Tentu sang patriark pun setuju dan langsung menyerahkan si Yunji kepada Wujo. Ia bahkan memintanya untuk mengecek kekuatannya apakah dia sudah mengalami peningkatan. Dan inilah waktu di mana pembalasan pun akan dilakukan.
Yang awalnya si Yunji selalu menyiksa Wujo, kali ini sebaliknya dia akan bakal disiksa Wujo. Wujo terus melangkah mendekatinya sembari mengingat tentang ia yang selalu dilakukan Yunji di masa lalu. Yang pada akhirnya karena situasi sudah seperti ini, si Yunji kemudian kembali akting serta mengatakan perlakuannya di masa lalu itu seperti ayahnya. Dia meminta pada Wujo untuk mengampuninya dan ia pun berusaha untuk segera pergi. Tapi Wujo tidak membiarkannya, dia pun kemudian membawanya pada sebuah tempat latihan dan bersiap untuk memberikannya sebuah pelajaran. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya ya? Karena ceritanya sudah usai, maka kita langsung aja masuk ke spoiler untuk episode selanjutnya. Bisa dilihat dari cuplikannya guys, kita kemudian akan diceritakan bagaimana Wujo akan mengambil harta keluarga si. Seperti sebelumnya, di mana Wujo telah melakukan kesepakatan atau sebuah taruhan di mana jika Guan Ping kalah, maka Wujo akan mengambil kediamannya. Yang tentu si Wujo pasti saja ingat dan bersiap untuk segera mengambilnya. Namun di sana anak buah si Guan Ping seperti tidak setuju dan tidak sudi kalau kediaman keluarga si diambil alih oleh si Wujo. Jadinya ia pun memerintahkan pasukannya untuk melakukan pertarungan demi mempertahankan kediamannya ini. Tapi ya patriarknya aja kalah guys. Mana mungkin dia yang adalah anak buahnya mampu menahan keganasan Wujo. Jadinya Wujo cukup dengan satu serangan saja, ia pun mampu untuk membantainya. Alhasil kediaman keluarga si akhirnya menjadi milik Wujo, serta dia langsung menegaskan kalau di kota Linan saat ini sudah tak ada lagi nama keluarga si. Ya, cerita sudah usai dan spoiler juga selesai. Maka dari itu Mimin sudahi aja video kali ini. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.